Ketua Pengurus Masjid Al-Aqsa Kota Merauke, Ilham Lubis, meminta warga untuk beribadah dan meramaikan kegiatan di masjid dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Warga Merauke harus bergembira karena pemerintah daerah yang telah mengizinkan warga untuk beribadah di bulan Ramadan secara berjamaah setelah tahun lalu dilarang karena penyebaran virus corona yang masih tinggi. Warga diminta untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sebagai bentuk menjaga kepercayaan pemerintah atas kemampuan warga melakukan langkah pencegahan virus corona, sekaligus menghindari sebagai tempat klaster baru pandemi virus corona dalam satu tahun terakhir. Kalau tahun lalu kita diimbau baik keputusan Pak Bambi untuk beribadah di rumah masing-masing atau di musola-musola, tapi tahun ini alhamdulillah pemerintah telah memberikan perubahan dari tahun lalu. Tahun ini kita beribadah boleh di masjid-masjid, di musola, tapi tetap dengan jarak. Jadi harapan kami kepada seluruh jemaah, mari kita patuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah berupa edaran. Sementara ibadah tarawih di Masjid Al-Aqsa berjalan dengan aman dan lancar, walaupun masih ditemukan warga yang abai mematuhi protokol kesehatan. Mardianto, Kompas TV, Merauke, Papua.